Baiklah pemirsa MTM TV di mana saja berada, kita jumpa lagi pada season kedua BIM berbagai ilmu dan manfaat yang pada edisi kali ini BIM mengupas atau berbagi informasi kepada pemirsa semua tentang hal terkait dengan produk Telkomsel di mana pada saat ini ada event-event yang sangat penting yang pemirsa semuanya bisa ikuti. Di antaranya adalah Ramadan Fair yang dilaksanakan di Solo Square yang berlangsung dari tanggal 17 tang sampai dengan 20, eh, sama 19 Juni, kemudian ada Traktor Ramadan, tentu saja selama bulan Ramadan ini ya, yeah. Yeah. dan juga ada internetan berhadiah. Nah, semuanya itu ada hadiahnya dan tentu saja itu menarik bagi para pemirsa khususnya. Baiklah, sambil kita menantikan para pemirsa yang ingin bergabung berpartisipasi melalui line pun kami di 021-69-3000 atau di line sms 0811255 3.000 ini sudah ada SMS yang masuk. Oh yang pertama menanyakan kenapa di Pacitan ini belum, 4, belum 4G. Nah mungkin sekarang ini bisa disampaikan sekilas karena ini beda wilayah ya. Nah, barangkali tapi ada informasi barangkali kapan dan sebagainya tentang di sana dia sudah mengharapkan ibu misalnya untuk 4G di sana. Nah, ya langsung ya, Jadi uh, dari siapa Pak tadi? Ini enggak disebutkan namanya <laughs> ini yang di Pacitan lah ya. ya, ya. Ah, jadi uh, Telkomsel saat ini sudah merambah di jaringan 4G terutama sudah merambah di 100 kota di Indonesia. nanti untuk 100 kota saya nggak nih. Ya, apakah ya. di Pacitan belum? Sepertinya sih uh, pastinya akan uh, 100 kota itu akan kita capai di tahun 2016 ini. Jadi semoga aja kota Pacitan ini salah satu juga yang uh, termasuk uh, yang kan bisa masuk. Ada wisatanya kan? Iya, wisata. biasanya akan prioritas ya itu. Di sini kami juga hmm. melihat bahwa e, e, masyarakat di wilayah tersebut sudah banyak menggunakan 4G atau belum gitu. Tapi hmm. malah kami menyediakan tapi mungkin masyarakatnya masih belum banyak memakai 4G. Hmm. Itu juga penting juga sih bagi kami untuk memberikan jaringan. Tapi yang jelas Telkomsel komitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi e, semua pelanggan di seluruh wilayah. Nah, dia ada 100 kota Insya Allah yang ya. uh, tahun ini kita selesaikan. Dan insya Allah nanti terus akan terus pasti, kembangannya pastinya ya. Pak. Karena betul. mau dia mau teknologi harus beralih ke sana. Betul, ya. Cuman betul. Ini bertahap saja. Bertahap, mohon sabar bertahap, saja nih. Ya para saja. pemirsa semuanya yang belum saat ini daerahnya belum terlayani 4G, sabar saja. Insya Allah pada saatnya pasti akan dilayani. Insya Berikutnya ada SMS. Ini, mohon maaf juga dia disebutkan namanya bahwa Oh <laughs> uh, dari Iva di Solo. Oh. Mas saya kas, saya masih kesulitan tentang aktivasi tiket. Hmm. isi tiket minimal berapa rupiah? Kalau bayar BPJS atau tiket online ada biaya admin lagi enggak? Berarti ini tiket bisa untuk BPJS dan tiket bisa, online. Ya? Bisa, nah, Kita langsung bisa buktikan di, aja ya. Sampaikan saja <laughs> ini dari Ifa di Solo ini. Ya, terima kasih Mbak Ifa. Ini saya sekalian nyoba ya. Kita coba bareng-bareng di bintang, di bintang 800 pagar. Nah, uh, untuk cash in-nya atau apa? isi tiketnya bisa di melalui menu nomor 2 setelah bintang laporan swagger pilih hmm. nomor 2 cek atau isi tiket hmm. nah kemudian setelah itu klik nomor 2 isi saldonya hmm. nah isi saldo bisa ada tiga macam-macam ada satu via SMS Banking yang kedua selain lewat bank kemudian yang ketiga via ATM bersama itu ya kira-kira untuk mengisi hmm. kalau eh, minimalnya sih setahu saya minimalnya 10000 kali ya 10000 kayaknya Pak sepuluh ribu itu e, bisa hmm. sudah melakukan isi dompetnya Lais, lah isi dompet di tiketnya, cash in ya sampai maksimal lima juta rupiah. Jadi hmm. itu kita kasih maksimalnya. Kalau minimal sepertinya sepuluh ribu ya kalau saya nggak salah. Jadi <tuh> baik itu daftar pertama maupun selalu tetap dengan bintang 800 ratus pagar Betul, ya. Betul bintang delapan ya. pagar itu menu di tiketnya. Kalau belum misal kalau pertama dia apa komentarnya berarti? pasti uh, silakan berlangganan untuk hmm. uh, ikuti langkah berikutnya biasanya ada ada notifikasi seperti ya. itu kalau di sudah ada pilihan satu promo dua cek izin, ya. kan itu berarti sudah berlangganan ya sudah. berarti nomor saya ini sudah berlangganan betul nah betul kemudian kalau pembayaran apa tadi pembayaran ada macam-macam betul hmm. ada pembayaran ini saya cek juga ya Film karena kan 7, uh, ya. merchant <coughs> kita itu selalu Insya Allah selalu tambah gitu ya tidak hanya kalau dulu kan ada listrik kartu halo telepon dan internet PDAM juga bisa asuransi ini juga bisa dilihat di menu nomor tujuh. Nah bisa pelanggan tiket atau telekomsel lima enam berada silahkan ngecek aja di bintang lamas wager kemudian pilih menu pembayaran. Nah di nomor tujuh itu bisa juga dicek karena juga Insya Allah akan selalu bertambah merchant-merchant kita untuk. Terus ada biaya adminnya nggak tadi yang ditanyakan? Biaya adminnya seribu rupiah kalau kalau untuk uh, jadi kalau untuk, untuk pembayaran tadi maksudnya e ya oh nggak, iya, pasti setiap transaksi tadi kan ada transaksi mungkin tadi yang ditanya yeah. tiket dan bpjs tapi kan mungkin misal untuk listrik misalkan biasanya kan ada berapa untuk untuk bayar apa telepon ada selain biaya pulsanya ada casnya nggak di luar itu Ya kalau uh, contoh misalnya gini, kalau anda cash in, hmm. ya misalnya cash in di Grabari itu tidak ada biayanya, ya, 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 tidak itu. ada biayanya termasuk untuk cash out juga. Uh, tetapi kalau anda cash in di Indomaret yang sudah kerjasama dengan Telkomsel kan di Indomaret hmm. ya cash in tiket di, di Indomaret itu ada biaya seribu rupiah, hmm. contoh seperti itu. Jadi uh, kalau administrasi untuk tiketnya sendiri tidak ada biaya sama sekali. Kalau untuk, hmm. untuk pembayaran untuk pembayaran tadi. Oh, untuk, kalau ya. kalau saya pengalaman pembayaran, uh, saya pernah beli beli juga nih. Jadi uh. Uh, apa uh, experience sudah tiket itu beli tiket kereta api itu nggak ada hmm. enggak ada tambahan bayar sih. Uh, misalnya kalau misalnya uh, mbak mengirimkan apa tuh namanya uh, misalnya kan di tiket pun bisa mengirim pulsa dan hmm. mengirim eh, mengirimkan uh, saldo tiket jadi hmm. nah itu baru ada biaya administrasi seribu ya, ya. rupiah. baik nih sambil gitu. nanti kita nih ada telepon yang masuk kita sapa ya. dulu. halo assalamualaikum dari mana waalaikumsalam. Dengan, waalaikumsalam. dengan siapa? waalaikumsalam warahmatullah. Hmm. dengan eh, siapa ini pak? Dari... Dari Anto, Pak. Dari Anto, pa Anto. Anto di Ngawi. Pak Anto. Anto di. Anto di Ngawi. Di Ngawi. Ngawi. Di Ngawi. Ya. Hmm. monggo, Pak Anto? Eh, maaf, saya termasuk pendengar yang terlambat. Ini sambil sambil nyetir masalahnya Oke, okay. okay. hmm. eh, monggo. Ya. Eh, Anto. Saya masalah Saya mau ikut yang program pagi aja aja tadi. Saya kan sudah paketin apa itu internet bulan ini tapi awal bulan gitu. hmm. itu. Itu sudah ya itu. Oh gitu tadi oh, berarti oh. ikut internetan beradiah tadi ya terutamanya oh. hmm. okay. uh, hmm. ya ya iya. boleh nanti Terut, yang yang berdia kan punya dua nomor hmm. yang satu memang buat pakai pang internet yang satu buat telepon itu yang buat telepon itu kalau di sini lima puluh juga kita ikut ya yeah, uh, yeah. kemudian di batas waktu itu pendaftaran sampai kapan itu terima kasih gitu sama itu, itu berbaktulah Ya, halo Pak. Halo, Enggak, halo, 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 halo. Halo, terus dua pertanyaan ya. Pertanyaan yang ketiga belum belum saya tangkap. Ada lagi Pak selain dua. Ya, sementara ya. Dua, pertanyaan dua pertanyaan yang pertama tentang waktunya tadi ya. ya. bahwa Dia mengaktifkan Temp. itu di awal bulan. Apakah ini sudah masih bisa diikutkan program tadi? Kemudian yang nomor kedua ini biasanya untuk voice saja. ya Apakah juga ikut bisa diikutkan? Bukan buka nah. untuk internetan gitu nah, ya nomornya enggak, ya. Gimana? Baik terima kasih Pak Anto atas pertanyaan, atas atensinya ya. Jadi uh, untuk pertanyaan yang pertama terkait dengan program internetan beradia, ya uh, Anda sudah melakukan atau sudah melakukan aktivasi paket internet di awal bulan gitu ya. Mm -hmm. Nah eh uh, tinggal saat ini Anda ketik saja HUT. SMS, ya. ya HUT 21. Mohon maaf loh. Ini Kenapa? kan program buat Jateng DI aja. Oh. oh iya, Pak. Anto <laughs> Beli tadi di Ngawi ya? Ngawi. Tapi tadi sempat mengatakan di Solo kalau saya nggak salah tangkap. Cuman nomornya nomor mana nah, ya? nomornya nomor Solo. Enggak nah, ah. tahu dia. Oke, okay, <laughs> baik gini. Gini loh, Pak dite. Anto. Jadi <coughs> Anda ketika nomor mana saja kalau Anda berada di Jateng DIY hmm. gitu ya, Anda bisa ikut program internetan beradiah ini. Oh begitu. Ya. Hmm. Kalau ada di ada di Jateng DIY Ketika gitu ya. mobile moving ke sini itu ya pas bisa melakukan itu Pak. Ya, pas registrasi, saat registrasi, saat registrasi hmm. paket internetan hmm. di Solo gitu ya misalnya hmm. uh, atau di Jateng DIY lah. Hmm. Nah, Anda ketik HUT2 uh, HUT21 spasi nama spasi uh, kota gitu ya, kirim ke 3938. Kalau Anda tulis nanti kotanya Ngawi ya, kami nggak bisa masukkan dalam program ini gitu ya. Gitu. Jadi, waktu aktivasi paket, kalau Anda ada di jantung di IE silakan sekarang berarti tinggal ketik saja HUT21 spasi nama spasi kota. Kirim ke 3938. Begitu ya, serasa kalau kalau seandainya sudah terlanjur tadi waktu aktivasi 363-nya di 393 Oh, aktivasi paketnya mungkin masih tinggal. sekarang nomor yang kedua kan bisa pas ke Solo. Ya di sipul pulsa lima puluh ribu aktifkan tiga enam gitu ya, kan? ya nah, betul maka baik. itu udah berhak dia berarti kan ya, betul nah. dua 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 duanya nomor, dua nomor itu berhak semuanya asal hmm. aktivasi di jateng di ya, kalau yang ya? tadinya kan awal sudah aktivasi awal bulan baik nah, oke okay. kita kan tahu aktivasi waktu itu di mana ya. ya. seandainya aktivasinya sama sama di seluruh dua duanya berarti bisa ya. bisa asal betul. kan berada di periode tadi pak Mei sampai Oktober aja Oh, Mei ya, sampai Oktober kan kan ya. berarti ada. awal bulan kan Juni berarti masuk Mei sampai Oktober aja Betul. terus yang uh, tentang pertanyaan yang kedua karena ini programnya adalah internetan berhadiah. Jadi khusus nomor yang digunakan untuk internetan apa Pak? Hmm. Jadi kalau Anda uh, nomor itu biasanya untuk voice untuk SMS hmm. tetap bisa asalkan saat Anda melaporkan ke 3938 tadi, nomor itu memang diaktifkan paket internetnya. Paket hmm, internetannya. Ya, hmm. Bukan bukan hanya digunakan untuk voice sama SMS saja. Gitu. Itu kan ya? diisi pulsa minimal lima puluh betul. Kemudian dia lakukan aktivasi ya. Aktivasi. Bintang tiga misalkan. Apa, yes, betul ya. sekali, mas. Ya, yang flash itulah ya. Ya, aktivasi bintang tiga enam pagar misalnya gitu ya. Hmm. Atau paket promo yang ada di kota tersebut karena di dijatuhkan dia ada beberapa paket promo yang berbeda-beda per kota. Nah setelah itu nanti ketika HUT 21 satu, spasi nama, spasi kota kirim ke tiga sembilan hmm ya baik gitu ya. pak oke jadi walaupun untuk voice ya tapi risikonya pun kan pulsanya kepakai kan pulsanya ya. pakai lima puluh ribu betul nah itu bisa ditukar dulu bisa untuk internetan bisa ya. diganti ke sim satunya misalkan <laughs> daripada mubadir, ini ya, udah lima puluh ribu kepotong kemudian hmm, gitu, ya. hanya untuk menunggu hadiah ya. itu kan sayang gunakan dulu <laughs> manfaatnya syukur syukur dapat hadiahnya amin begini, ya. Baik. ya betul baik, baik ini ada juga sms yang masuk sambil mungkin kalau ada telepon apa keunggulan pakai kartu Halo dibanding prabayar? Soalnya saya masih ragu. Hmm. Dan apa saja syaratnya dari Wahsa Putra di Seragen? Putra. Oke. Okay. Okay. Ya. Ya Mas Wahsa Putra di terima kasih sudah mau ini ya, ini ya, mau, mau mau menggunakan kartu Halo. Nah, kartu Halo nih pastinya yang membedakan adalah uh, kemudahannya pastinya karena uh, dengan kartu Halo tidak Perlu isi pulsa gitu, pulsa habis gitu dan Oke. sebagainya. Jadi lebih memudahkan. Kemudian dari uh, segi paket internet juga berbeda dengan paket internet yang lain. Jadi lebih uh, terjamin lah kualitasnya juga sih uh, kalau kartu Halo lebih gampang, lebih mudah. Oke. Terus juga nanti uh, ada juga Telkomsel Point juga yang bisa didapatkan di kartu Halo juga. Itu juga tidak kalah menariknya dengan promo lain terus hmm, apa ya uh, Kalau paketnya yeah. yang Halo Fit itu kayak, Mas Betul, paketnya juga murah sekali yeah. mulai dari 80.000 Anda sudah bisa dapat 2 GB mm -hmm. itu unlimited ya. Yeah. 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 2 GB unlimited. Jadi uh, termasuk tadi yang disebutkan Mas Seyo terkait dengan poin. Poinnya pun dibedakan kalau Anda pakai kartu Halo dengan prabayar Simpati atau As itu dibedakan. Jadi uh, poinnya lebih banyak. Lebih banyak. Ini di kartu halonya Mas Saputra Baik. lebih banyak di kartu halonya gitu saya kira sudah bisa diterima ini ada teleponnya masuk kita terima dulu halo assalamualaikum assalamualaikum, assalamualaikum. waalaikumsalam warahmatullah dengan eh, siapa pak, dari mana maaf, pak. E, dengan Anto tadi yang dari Ngawi pak oh, okay. okay. lagi ya monggo okay. eh, ya benar saya ini perjalanan pulang ke Solo, Sumatera Solo. Oh. Mm -hmm. Jadi kalau di Solo itu waktu registrasi itu kota itu atau solo pak? gitu belajar dulu, terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini juga agak, agak feedback sekali waktu registrasi tadi <laughs> oke okay. ya emang mintanya harus di Solo gitu ya iya jadi di betul. area Jawa Tengah dan di Iye mm -hmm. nah intinya Tau. itu ketika registrasi internetnya bukan mm -hmm. registrasi SMS-nya loh ya bukan? ketika registrasi registrasi internet dan internetnya, sms juga, Oh ya. uh, internet ya. dan sms juga, pak harus posisi di di, Jatantin, di dan di walaupun di, nomornya gitu. nomor jawa timur enggak masalah, yang penting ya. Uh, hmm. apa aktivasinya di sini dan kemudian meregistrasikan sms juga menggunakan kota solo hmm. atau begini, pak anto tadi kan pulangnya ke solo nih, hmm. uh, kalaupun misalnya waktu awal bulan sudah registrasi hmm. dan kuotanya masih, hmm. ya boleh kok registrasi lagi aktif paket data ketika hmm. di Solo hmm. itu kan karena aku kuotanya itu akan terakumulasi hmm. terus masa aktifnya juga mengikuti masa aktif yang terpanjang yang terakhir hmm. maksudnya hmm. gitu. Jadi Pak Anto aktivasi paket lagi di Solo hmm. lalu daftarkan ke HUT21 spasi nama spasi kota kirim ke 3938 hmm. uh, kuota internetnya bertambah terus waktu aktifnya paket juga bertambah terus Anda bisa dapat Uh, kesempat ikut kesempatan ikut internet tapi tetap ya harus lima puluh ribu minimal lima puluh ribu. ribu ya. Nah, ini juga salah satu ini ya keunggulan dari uh, pemirsa atau pelanggan Telkomsel yang menggunakan internet Telkomsel bahwa kalau ada sisa giga di uh, sebelum bulan berikutnya hmm. itu bisa diakumulasikan jadi hmm. uh, itulah keunggulan tapi juga. kartu lu tidak kelihatannya bisa juga tapi bisa. asal di apa selanjutnya si itu aktif terus gitu loh pak hmm. ya. ya kan akumulasi akumulasi betul. jadi asal sebelum uh, apa tuh namanya uh, bulan berikutnya berjalan sudah aktif lagi itu uh, otomatis akan ditambahkan. Right. Kini ada SMS yang masuk, Baik. saya sudah isi pulsa lima puluh ribu. Ya. Pangket internetan yang harus saya beli apa yang seharga 50.000 juga? Kalau kurang dari itu apa bisa dari Bu Widya di Temanggung? Oke. Okay. Temanggung bisa berarti. Lalu <laughs> bisa. Temanggung bisa. Sepanjang jawab. Jadi kalau kalau itu cukup jelas ya Ibu ya, Ibu dari Ibu Widian ini. Ibu Widian, Ibu Widian dari Manggung. Nanti uh, minimal 50.000 ya Ibu. Jadi kalau kurang dari itu tidak harus sama dengan 50.000. Itu ada pilihannya ya di bintang 363 iya, ada bintang 363. Ada 50.000 itu sudah bisa, tapi minimal Tapi ada enggak pilihan di bintang 363 itu hmm. 50.000? saya cek dulu ya. Tapi kan biasanya uh, iya. 30 berapa tuh nanti mungkin yang 65 tadi atau berapa? macam-macam ada yang persis lima ya. puluh ribu nggak kalau ada berarti persis dia bisa beli pusat bisa, 50 yang ribu langsung nih. digunakan lima puluh minimal lima puluh ribu betul, minimal lima puluh ribu jadi <laughs> tidak boleh uh, kurang, kurang dari kurang lima puluh ribu hmm. gitu, gitu. ya mungkin sambil Banyak kita nih. cek kalau ini ada lagi yang masuk sms yeah. Selamat ya Selamat siang Minta TV minta info promo buat internet Telkomsel. Mungkin ini uh, tadi kurang anu di sekilas saja. Wah, ini kebetulan waktu kita sudah sudah habis ini. Bebet. tidak terasa ini, ya, mohon maaf ya. nih para pemirsa tadi tanya, mungkin sekilas yang tadi jawaban Bu saya ada di hmm. 55.000 tepatnya oh, 55 1,3 bisa. Berarti kalau tadi 50.000 sebelumnya masih ada sisa pulsa kan berarti bisa digunakan bisa, gitu ya, bisa. bisa. bisa Jadi pemirsa sekalian juga bisa ngecek semua informasi tentang berlangganan internet Indotelcom hmm. satu ada di bintang 363 pagar. Ya. Itu sudah lengkap semuanya, hmm. promo dan juga macam-macam Tarif, tarifnya semuanya. betul. Hmm. Baiklah ini tidak terasa ini Mas Yoyo wow. dan Mas Anas waktu kita yep. sudah habis ternyata sebetulnya masih banyak harus kita hmm. sharing lagi kepada yep. para pemirsa yep. karena betapa besar manfaatnya ini untuk bagi para pelanggan Telkomsel khususnya ya. Namun demikian karena waktu juga yang tidak memungkinkan kami mengucapkan terima kasih atas kerawannya sama -sama di tempat sama, ini. Mudah-mudahan di kesempatan kita bisa lanjutkan lagi untuk berbagi-bagi pengetahuan kepada ya, pemirsa ya. ya. sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Ya. Baiklah pemirsa MTA TV di mana saja berada hingga akhirnya telah berada di ujung acara ini kami Sutikno bersama seluruhku yang bertugas pada BIM kali ini menyampaikan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri, beliau Taufiul Hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa pada BIM yang akan datang.